بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. الحمد لله. Para jemaah yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita teruskan kuliah kita daripada kitab asalnya ialah Ad-Durus Samin. Tapi kitab yang kita baca sekarang ini diberi nama Mutiara Berharga pada menyatakan akidah orang yang beriman. Itu terjemahan daripada kitab asal oleh Syekh Daud Al-Fatani yang diberi nama Ad-Durus Samin fi aqaidil mu'minin. Durus Samin maknanya permata atau mutiara yang berharga, fi aqaidil mu'minin, pada menyatakan akidah orang yang beriman, akidah yang wajib dipegang oleh orang yang beriman. Kita sampai di halaman 194 dengan tajuk Soalan Mungkar dan Nakir. Setiap manusia yang mati akan ditanya oleh dua malaikat, iaitu Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir. Mungkar maksudnya orang yang tidak dikenali. Makna mungkar itu orang yang tak dikenali. Seperti kata Nabi Ibrahim AS, ketika dikunjungi oleh malaikat dan malaikat memberi salam kepadanya dengan kata salam, malaikat memberi salam kepadanya dengan kata salam. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim iz astagfirullahalazim. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. Telah datang kepadamu wahai Nabi cerita tentang tetamu Ibrahim ketika mereka masuk menemui Ibrahim dan berkata salama, salam. Itu tahiyah malaikat. Nabi Ibrahim menjawab salam. Qala salamun qawmun munkarun. Nabi Ibrahim menjawab salam. Dia jawab dengan satu kalimah saja, kasalam. Seperti mana salam yang diberikan oleh malaikat pun salam. Qaumun munkarun, kata Nabi Ibrahim, kamu adalah orang yang tidak dikenali. Sebab Nabi Ibrahim tidak kenal mereka, tidak menyangka mereka adalah malaikat. Sebab mereka datang dengan rupa lelaki yang kacak. Jadi itu makna mungkar. Mungkarun dalam ayat itu kerana jamak. Di sini mungkar kerana satu mufrad. Dan nakir, nakir juga makna sama dengan mungkar lah. Seorang mungkar, seorang lagi namanya nakir. Jadi kedua-dua mereka ini tidak dikenali. Jadi kenapa mereka dinamakan mungkar dan nakir, orang yang tidak dikenali? Kerana
manusia yang khususnya yang tidak beriman memang tidak pernah kenal, tak pernah tahu adanya mereka, tak pernah tahu yang mereka akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Dan mereka datang dengan rupa yang sangat menggerunkan bagi orang yang tidak beriman. Kedatangan mereka dengan rupa yang sangat menggerunkan, dengan suara seperti halilintar, dengan mata yang merah menyala, berkata-kata dengan keluar api, bunga api daripada mulut mereka. Jadi tak dikenali, memang tak diduga, tak pernah diduga adanya malaikat yang seperti itu. Jadi setiap manusia yang mati akan ditanya oleh dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir. Setelah dikembalikan ruhnya, sekadar boleh memahami soalan. Maknanya apabila seseorang itu dikebumikan, maka rohnya akan dikembalikan sekadar yang dia boleh menjawab soalan dan boleh memahami soalan. Walaupun jasadnya hancur dimakan binatang atau terbakar dan sebagainya, tetapi ada beberapa golongan yang dikecualikan daripada ditanya. Maksudnya, orang yang mati itu akan ditanya di dalam kubur. Walaupun orang itu tidak dikuburkan kerana dia dimakan oleh binatang, dimakan oleh ikan umpamanya, sawang seekor setiap ekor ambil sikit-sikit daging masuk dalam perut masing-masing tinggal angkar. Dia akan ditanya juga, walaupun tubuh badannya hancur, dimakan binatang atau terbakar, dibakar menjadi abu atau sebagainya, dia akan ditanya. Maknanya tidak dapat seorang itu melarikan diri daripada soalan mungkar dan nakir. Jadi janganlah sangka kalau dah dibakar jadi abu, dia nak tanya apa lagi. Boleh tanya, sebab ditanya tu rohnya. Tetapi ada beberapa golongan yang dikecualikan daripada ditanya. Ada orang yang tak akan ditanya. Ini keistimewaan. Iaitu para nabi. Para nabi-nabi, rasul-rasul, mereka tidak akan ditanya. Dan para siddiqin. Siddiqin maknanya orang yang bukan nabi, tapi mereka sangat membenarkan apa yang dibawa oleh nabi, sangat membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitabnya. Maka mereka dipanggil as-siddiqin. Sayyidina Abu Bakar as-siddiq diberi gelaran as-siddiq kerana apa saja yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan membenarkannya. Walaupun akal musyrikin, kufar Quraisy tak dapat terima, mereka rasa pelik, kenapa Abu Bakar boleh percaya Nabi SAW boleh pergi ke Baitul Maqdis kemudian balik pada malam yang sama, sedangkan mereka pergi perjalanan sebulan, balik sebulan. Tiba-tiba Muhammad, mereka kata, dah pergi semalam, balik malam tu juga. Jadi mustahil, mereka tak terima. Walaupun begitu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap membenarkannya. Sehingga dia berkata kepada mereka, kalau dia kata memang benar, tak ragu lagi dah. Orang yang mati syahid
fi sabilillah. Mati syahid artinya mati dalam peperangan menegakkan agama Allah, atau mempertahankan negara Islam, mempertahankan agama. Maka orang itu adalah orang yang mati syahid. Mereka juga tidak ditanya. Dan murabit fi sabilillah, iaitu orang yang sepenuh masa mengawasi musuh di sempadan, jaga sempadan. Orang yang ke yang mati itu, ada jatuh satu perkataan, orang yang mati kerana sakit perut seperti cirit-birit. Jadi termasuklah juga sakit perut dalam bentuk lain, apa, kanser usus dan sebagainya tu. Maka orang itu kalau dia beriman, maka beruntunglah dia, bertuah, mati mati dengan itulah, mati dengan penyakit itu, maka dia tidak akan ditanya. Orang yang orang yang mati pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat, itu jatuh, perkataan itu terjatuh. Sebenarnya ada lagi, pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat bermula daripada jatuh matahari pada hari Khamis. Itu siapa yang mati selepas jatuh matahari hari Khamis, maka dia ada keistimewaan, tidak ditanya dalam kuburnya, tak ditanya oleh malaikat. Namun ada juga sesengah pendapat mengatakan hari Jumaat itu bermula daripada asar hari Khamis. Ini keistimewaan untuk hari Jumaat, keistimewaan untuk hari Jumaat saja. Jadi maknanya hari Khamis singkatlah. Itu ada pendapat. Jadi orang yang mati selepas masuk asar hari Khamis itu, maka dia diharapkan tak ditanya dalam kuburnya. Ini mana tak tanya ni sebagai satu penghormatan lah. Orang kafir tak? Orang kafir tak lah. Ini untuk orang yang beriman saja. Orang kafir tak ada apa-apa keistimewaan. Walaupun mati hari Jumaat, walaupun mati di Mekah, tak ada apa-apa keistimewaan, dia tak beriman. Atau pada masa ta'un, ta'un dalam keadaan dia bersabar menghadapinya. Masa ta'un artinya dia sihat, tapi penduduk setempat di jangkiti virus ta'un. Dia tak lari keluar. Ta'un ni penyakit yang berjangkit. Setengah kita faham ta'un ni cirit-birit. Sebenarnya ta'un bukan cirit-birit. Dia penyakit bengkak-bengkak, selalu bengkak bawah ketiak. Kemudian dia sakit. Dia boleh membawa maut. Dia adalah membawa virus yang berjangkit. Ini antara berjangkit. Jadi orang yang mengalami masa itu, masa penyakit ta'un menyerang tempatnya, dia tidak keluar, dia tidak melarikan diri. Kalau dia sakit, dia mati, maka itu keistimewaannya tidak ditanya dalam kuburnya. Atau pada masa ta'un dalam keadaan dia bersabar menghadapinya. Artinya kalau dia tak sabar, tak adalah keistimewaan ini, tak dapat kelebihan ini, walaupun dia tak keluar.
dia tak keluar, tak dapat nak keluar, tapi dia tak sabar dengan wabak taun, malah apa ini merungut, mengeluhan, maka yang itu tidak ada kelebihan ini. Jadi dengan syaratnya dia bersabar menghadapi penyakit itu dan tidak meninggalkan tempatnya yang diserang taun. Tak tinggal tempat, mana tak keluar tempat. Kalau dia di luar, dia tidak masuk. Ini dalam hadis menunjukkan bahawa kalau kita di luar kawasan itu, jangan masuk ke tempat itu kerana itu penyakit berjangkit. Tapi kalau kita duduk di dalam, jangan keluar. Nanti bawa penyakit itu keluar pula, merebak. Jadi kena kuarantin lah, duduk dalam tu. Sabar aja. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang ajal dengan taun, maka kita tak dapat melarikan diri. Pergi ke mana pun, dia akan kena juga. Nota kaki 143. Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Al-Janaiz meriwayatkan dengan sanadnya. Qala Sulaiman bin Suradin li Khalid bin Urfatah au Khalidun li Sulaiman. Sulaiman bin Surad berkata kepada Khalid bin Urfatah, ataupun atau ni ada syak daripada perawi lah, ataupun Khalid yang berkata kepada Sulaiman, ama sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qatalahu batnuhu lam yu'adzab fi qabrih. Tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dibunuh oleh perutnya, ini terjemah harfiah lah, siapa yang dibunuh oleh perutnya, artinya mati kerana sakit perut, siapa yang mati kerana sakit perut tidak akan diazab dalam kuburnya. Pernahkah engkau dengar Rasulullah bersabda begitu? Kata salah seorangnya kepada yang lain, ya, saya dengar. Berkata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini hasan lagi gharib. Ini hadis ini dia hasan. Hadis hasan artinya hadis yang diterima dan diamalkan. Dia bawah sikit martabatnya daripada hadis sahih. Dan tidak sampai kepada peringkat hadis dhaif. Jadi hadis ini hadis boleh diamalkan. Sabdanya juga dalam riwayat At-Tirmizi, Kitabul Janaiz, Asy-syuhada'u khamsun, al-mat'unu wal-mabtunu wal-ghariqu wa sahibul hadam wasyahidu fi sabilillah. Orang yang syahid ada lima gulungan. Ini disebut syahidul akhirah, syahid akhirat. Kalau syahid dunia syahid dan akhirat, tidak dimandikan, tidak disembahyangi, malah dikafankan dan dikebumikan begitu saja. Tapi ini maksudnya syahid akhirat, maknanya dia dapat ganjaran itu. Namun di dunia diperlakukan kepadanya seperti orang biasa. Rasulullah kata para syuhada itu ada lima golongan. Pertamanya al-mat'un, orang yang mati diserang taun. Wal-mabtun, dan orang yang mati kerana sakit perut. Wal-ghariq, dan orang yang lemas, orang yang mati lemas, itu syahid. Dan orang yang mati ditimpa runtuhan ataupun ditimpa pokok, timpa kapal terbang umpamanya, itu termasuk dalam syuhada,
syuhada, mana yang tidak, yang tidak ditanya atau rumah ataupun dalam kemalangan seperti pelanggaran dan sebagainya. Itu termasuk dalam mati kerana runtuhan. Dan orang mati pada jalan Allah, artinya berperang pada jalan Allah. Kata pengarang Tuhfatul Ahwazi. Tuhfatul Ahwazi ini syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Katanya wasahha fi Muslimin fi Muslim anna asy-syahida yughfaru lahu kullu syai' illa ad-dain ay illa huququl adamiyyin. Terdapat dalam hadis sahih Muslim bahawa orang yang mati syahid, ini terjemahan ni bertukar ni di sini kan, orang yang mati syahid akan diampunkan segalanya. Betul, anna syahida yughfaru lahu, orang yang mati syahid akan diampunkan segala dosanya kecuali hutang. Dosa berhutang tak ampun. Artinya ini huraian daripada pengarang Tuhfatul Ahwazi, katanya maksud hutang itu artinya hak manusia, hak-hak yang berkaitan dengan manusia Allah tak ampun, kena selesaikan. Jadi kerana itu kena selesaikan dulu. Lain yang lain tu Allah ampun. Maknanya apa yang dosa dengan Allah sahaja, tak ada kaitan dengan manusia, Allah ampun. Tapi dosa berhutang, dosa menginai orang dan sebagainya, maka itu Allah tak ampun. Bagi? Nifas, betul. Yang atas tadi ya, bersabar. Orang yang mati kerana taun atau pada masa taun dalam keadaan dia bersabar menghadapinya dan tidak meninggalkan tempatnya dan seterusnya. Cirit birit. Orang yang mati kerana sakit perut seperti cirit birit, nifas. Nifas pun dikira sakit perut lah. Maknanya orang ini khusus kepada orang perempuan je lah. Orang lelaki tak ada lah yang ni. Jadi orang perempuan yang mati dalam nifasnya, dalam tempoh nifasnya dia mati, maka termasuklah juga orang yang syahid, dinamakan syahid, tak ditanya dalam kuburnya. Sambungan di atas, orang yang membaca surah Al-Mulk, yang ni kita boleh usahakan. Yang lain itu kita tak boleh usahakan, tapi kalau kena, kena sabar. Nak cari ta'un tak boleh. Haram pula. Nak cari na'as memang haram. Tapi yang ini kita boleh usahakan, kita boleh amalkan dari sekarang ni. Yang membaca surah Al-Mulk atau surah As-Sajdah pada setiap malam, bukan malam Jumaat je, setiap malam baca. Kalau kita baca lancar sekejap je, tak sampai 10 minit pun, surah Al-Mulk tu. Tapi sementara nak lancar tu lambatlah sikit. Dan surah As-Sajdah, surah Sajdah baca setiap malam. Jadi senanglah kalau imam tak ada pagi Jumaat tu, semua orang boleh boleh imamkan baca surah Sajdah. Yang sentiasa membaca surah Al-Ikhlas dalam keadaan
yang membawa kepada kematian. Maknanya dalam sakit matinya, sakitnya yang terakhir yang bawa mati, dalam sakit itu dia membaca surah Ikhlas. Maksudnya sentiasa membaca surah Al-Ikhlas. Maknanya kalau selang-selang dengan yang lain tak apa, tapi mana dia kembali kepada surah Al-Ikhlas. Itu juga ini kita boleh usahakan. Kanak-kanak yang belum baligh juga tidak ditanya, dan orang yang kurang akal, orang bodoh, memang bodoh, tak tahu, ada juga kadang-kadang kan kita berjumpa dengan orang bodoh, ada cerita sampai orang bodoh ni diri dia pun tak kenal, lalu dia buat tanda, buat kalung. Ambil benda-benda tulang-tulang, buat tali kalung kan, sebab dia tak kenal diri dia. Sekali dia tidur, orang ambil kalung itu letak kat saudara dia, kat adik dia, lalu dia bangun-bangun tengok-tengok, eh itu saya, ini siapa? Awak tu saya ni, ini siapa pula? Sampai ke peringkat itu ada orang bodoh. InsyaAllah. Na'udzubillah. Munkar dan Nakir akan bertanya kepada orang mati tentang Tuhannya. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Nabinya? Wa man Nabiyuka? Dan agamanya? Wa ma dinuka? Itu yang akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Jadi orang yang beriman akan ditetapkan pendiriannya dengan jawapan yang tepat, manakala orang yang sesat tidak mampu menjawabnya. Inilah kata firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang tetap dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dunia pun dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan bila ditanya di akhirat, di barzakh kubur, dia juga akan jawab. Tapi kalau orang itu tak beriman, dia hafal yang ni, tak boleh jawab, tak akan boleh jawab. Tengok malaikat yang menggerunkan tu pun dah habis, dah tak ingat apa dah. Jadi janganlah ada orang sangka apa, oh ini soalan bocor. Memang dibocorkan, memang sengaja dibocorkan untuk menyelamatkan. Tapi kalau tak ambil perhatian, maka bocor pun tak boleh jawab. Dalam dunia ni pun soalan bocor pun pergi, apa nak jawab, kelam kabut dah, tukar dah soalan itu. Ini kan di akhirat. Bilangan Munkar dan Nakir, berapa banyak Munkar dan Nakir? Adakah Munkar dan Nakir itu dua aja, seorang Munkar dan seorang Nakir? Untuk semua orang mati, mereka lah yang akan bertanya, ataupun setiap orang tu ada Munkar dan Nakir bagi diri dia? Itu ada perbezaan pendapat ulama. Menurut sesetengah pendapat, Munkar dan Nakir hanya dua orang, manakala menurut pendapat yang lain, bilangan mereka sebanyak orang yang mati. Artinya
setiap orang itu ada mungkar dan nakir bagi dirinya, khusus untuk diri dia. Kerana akan datang kepada setiap orang yang mati dua malaikat. Setiap orang yang mati akan datang dua orang malaikat. Itu ada dua pendapat. Walau bagaimanapun, semua orang akan bertemu dengan mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir akan bertanya dalam bahasa Arab, atau menurut sesetengah pendapat dalam bahasa orang yang mati tersebut. Satu pendapat mengatakan orang mungkar nakir ni akan bertanya dalam bahasa Arab. Jadi kalau orang yang tak tahu bahasa Arab macam mana? Tak apa, Allah ilhamkan dia jawapannya. Allah ilhamkan kepada dia fahamannya yang itu. Dia tahu soalan tu dan dia tahu jawapannya. Kalau setengah pendapat, menurut pendapat yang lain pula, maknanya malaikat itu akan bertanya menurut bahasa orang yang mati. Kalau orang Melayu, dia tanya dalam bahasa Melayu lah. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Kalau orang Tamil, dia tanya dalam bahasa Tamil. Orang Cina, dia tanya dalam bahasa Cina. Itu ada pendapat. Tapi pendapat yang mengatakan bahawa tanya dalam bahasa Arab itu lebih kuat lah. Kerana bahasa Arab ni bahasa akhirat. Mereka akan diilhamkan, dapat memahaminya. Mereka artinya mungkar dan nakir datang dengan rupa dan keadaan yang berbeza menurut keadaan si mati yang hendak ditanya. Maknanya rupa mereka tidak sama daripada seorang yang mati dengan seorang yang lain. Bagi orang yang beriman dan soleh, mukmin soleh, orang yang beriman dan beramal soleh, malaikat akan datang kepadanya dengan rupa yang cantik, dengan rupa yang kacak, seronok tengok, muka yang manis dan bau yang harum. Manakala bagi yang lain, artinya bagi yang tidak beriman atau yang beriman yang asi, malaikat akan datang dengan rupa yang hodoh, muka yang bengis dan menakutkan, dengan bau yang busuk. Jadi rupa yang hodoh itu pun bukan sama juga. Ada yang lebih hodoh, yang busuk, ada yang lebih busuk, ada yang kurang busuk. Ikut amalan dia lah masing-masing. Daripada mulutnya, keluar daripada mulutnya bunga api. Keadaan demikian itu menurut kadar amalan masing-masing. Ada keadaan cantik atau hodoh, bengis ataupun lemah lembut. Itu mengikut keadaan amalan orang yang berkenaan. Kemudian hari kiamat. Hari kiamat bermula dengan tiupan sangkakala yang pertama. Kali pertama ditiup sangkakala, semua yang hidup akan mati. Dengan tiupan tersebut, matilah segala yang hidup di langit dan di bumi. Tidak ada yang tinggal kecuali Israfil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam nota kaki, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah setiap yang di langit dan di bumi. Manusia, jin, malaikat, segala apa yang hidup, semuanya mati.
mereka kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Mereka yang dikehendaki Allah tak mati, maka dia tak akan mati. Seperti mana Israfil. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Menunggu apa ini? Apa yang akan dilakukan kepada mereka? Semuanya binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dikehendakinya seperti syurga dan neraka serta Israfil. Jadi syurga dan neraka sekarang masih ada, sudah ada. Sekarang sudah tersedia kerana Allah menceritakan tentang syurga. Allah berfirman uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Dan Allah ceritakan tentang neraka, Allah ceritakan dan Allah kata uiddat lil kafirin, neraka itu telah pun disediakan untuk orang yang kafir. Ini dah kita bincang dulu dalam bab apa? Baqa dulu, dalam sifat baqa dulu. Selepas Israfil adalah yang terakhir mati dan yang pertama hidup semula untuk meniup sangkakala yang kedua. Jadi Israfil mati sekejap lah. Orang lain semua mati, dia tak mati lagi. Orang lain belum hidup, dia dah hidup. Sebab dia ada tugas. Dia dihidupkan oleh Allah lebih awal kerana dia ada tugas, iaitulah meniup sangkakala untuk kali yang kedua. Tempoh masa antara tiupan pertama dan kedua ialah 40 tahun. Ini kata pengarang, 40 tahun. Tengok dalam nota kaki, Imam Muslim dalam kitab Al-Fitan. Artinya dalam kitab Fitan tu nama bab dalam sahihnya lah, Sahih Muslim. Bukan ada satu sebuah kitab yang asing namanya Kitabul Fitan. Maksudnya dalam Sahih Muslim itu ada bab yang dinamakan Kitabul Fitan. Wa asyratus sa'ah. Bab bainan nafkhatain, antara dua tiupan sangkakala. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, artinya meriwayatkan dengan sanadnya. Imam Muslim tak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah. Dia diselangi oleh beberapa orang perawi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara dua tiupan itu, tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua itu 40 sebenarnya 40 tahun tu tak ada. Rasulullah kata antara dua tiupan itu 40. Mereka berkata, sahabat-sahabat Abu Hurairah yang ada dalam majlis bersama Abu Hurairah itu, yang mendengar riwayat ini, mereka bertanya, hai Abu Hurairah, 40 hari maknanya 40 hari ke? Sebab Abu Hurairah kata 40 saja, dia tak kata 40 tahun, 40 hari ataupun 4 bulan, 40 bulan. Jadi mereka tanya, 40 hari ke? Katanya, saya tidak pasti, la adri, saya tak tahu. Saya dengar Rasulullah kata 40, saya pun cakap 40. Kalau kata 40 tahun, tapi yang Rasulullah maksudkan 40 bulan, maka tentulah salah. Jadi saya pun kata 40 lah. Katanya, saya tidak pasti. Mereka berkata 40 bulan. Katanya, saya tidak pasti. Mereka berkata lagi 40 tahun. Katanya, saya tak pasti. Tapi pengarang, maknanya Imam apa ni, Syekh Daud rahimahullah, dia kata 40 tahun itu kerana menurut
setengah ulama yang berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain. Tunggu azan ya. Selepas tiupan yang kedua, setelah semua yang mati dihidupkan semula serentak, hidup semua serentak. Apabila ditiup sangkakala, semuanya hidup serentak. Allah berfirman, Allah berfirman artinya kepada semua, berfirman kepada semua makhluk, limanil mulkul yaum, siap bagi siapa kerajaan hari ini. Siapa yang memiliki kerajaan hari ini, menguasai kerajaan hari ini? Kemudian Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahar. Artinya tidak ada siapapun yang menjawab. Tak ada siapapun yang kata saya. Tak ada. Semuanya tunduk saja. Lalu Allah menjawab, lillahil wahidil qahar. Yani al-mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kerajaan hari ini bagi Allah yang Maha Esa, lagi Maha Mengetahui, Maha Mengatasi kekuasaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Iaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi dari Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha Mengatasi, artinya Maha Menguasai segala sesuatu. Kerajaan hari ini hanya bagi Allah. Kalau di dunia ini ada orang yang mendakwa, dia punya kerajaan, dia ada kuasa. Tapi hari akhirat tak ada siapa yang boleh mendakwa dia ada kuasa. Semuanya dah hilang kuasa. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, maka hiduplah segala yang mati dengan kembalinya roh kepada badan masing-masing, dan kembalilah segala anggota yang bercerai daripada badan ketika hidup, hinggakan rambut, kuku dan kuluk yang dipotong ketika berkhatan. Semuanya akan balik. Semua yang dipotong semuanya akan balik. Kuluk pun balik, balik berkuluklah. Bangun dalam keadaan tidak berpakaian. Tak ada siapa yang ada pakaian. Tetapi tak apa, tak ada orang nak tengok. Semua orang dah dalam keadaan mabuk. Tak tahu nak buat, dalam keadaan huru-hara. Tak tengok ke bawah lagi dah, semuanya tengok ke atas. Orang yang pertama dihidupkan semula dan dibangkitkan daripada kuburnya ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sampai pada kata huru-hara kiamat. Tadi hari kiamat, ini huru-hara kiamat. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam.